Dengan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua KOI Erick Thohir, serta Ketua Satlak Prima Ahmad Sucipto, Wakil Presiden Jusuf Kalla berserta rombongan melakukan kunjungan ke tempat latihan dua cabang olahraga, yaitu Pelatnas Taekwondo dan bola voli. Cabang olahraga yang pertama dikunjungi rombongan adalah latihan Taekwondo di Gor Pop Kecibubur. Di gor ini, Wapres Jusuf Kalla melihat proses latihan Habibah dan kawan-kawan yang dipimpin oleh pelatih kepala Rahmi. Usai dari Cibubur, Wapres berserta rombongan bertolak ke padepokan voli Sentul untuk melihat voli putra dan putri berlatih. Dari keseriusan dan cara latihan, kita optimis bahwa tadi tim taekwondo dan volleyball ini cukup baik. Apalagi dilaporkan bahwa targetnya memang emas ini untuk volleyball yang putra. Dan sebelumnya sudah tryout di Vietnam cukup bagus kalau mengalahkan Vietnam. Jadi kita optimis lah ini. Pintu masuk untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi di Asian Games. Karenanya kita berharap betul seluruh cabang olahraga harus maksimal di SEA Games ini. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Wakil Presiden untuk memantau langsung persiapan latihan para atlet menghadapi ajang multi-event. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara SEA Games 2017. Sementara pada tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Sigit Trilo Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Ya, Bapak, Ibu.